teman-teman, salam sehat dan ceria. Semoga teman-teman di rumah tetap semangat walau belajar dari rumah ya. Nah, kita akan menyaksikan cerita berjudul Kanan atau Kiri. Setelah itu, teman-teman akan diajak untuk menceritakan kembali kisah tersebut. Oh iya, kita juga akan belajar menggambar denah tempat tinggal dan juga jalan di sekitar kita. Dan satu lagi, kita akan belajar mengenai arah kanan dan juga arah kiri. Yang mana depan dan yang mana arah belakang. Sehingga teman-teman juga dapat menunjukkan letak-letak seperti taman kota atau parkir dan juga kantor polisi atau puskesmas. Yuk, kita saksikan video berikut ini. Terus, kemana lagi ya? Selamat pagi, teman-teman. Halo, aku Nona. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar bersama. Tapi aku lagi bingung nih. Ke kanan apa ke kiri? Kayaknya sih ke kanan. Nona, sedang apa kamu? Bu Dartia. Selamat pagi, Bu Dartia. Selamat pagi, Nona. Aku mau ke minimarket beli penggaris. Kemarin penggarisku patah, tapi aku lupa arahnya kemana. Ke kanan apa ke kiri? Seingat aku sih ke kanan. Oh iya, sampai lupa. Perkenalkan, ini Bu Dartia, bu guru aku di sekolah. Hari ini Bu Dartia akan menemani kita belajar bersama. Selamat pagi adik-adik kelas 2 semuanya. Selamat pagi ayah bunda di rumah. Apakah adik-adik siap belajar hari ini? Sudah siap. Hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan dan kondisi jalan di sekitar rumah. Mengenal serta hafal lingkungan tempat tinggal dan kondisi jalan di sekitar rumah itu penting ya, supaya kita tahu harus lewat mana tiap kali kita berpergian. Betul teman-teman, jangan seperti aku ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, ibu mau mengingatkan, jangan lupa berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat nantinya. Berdoa mulai. Bu Dartia, kalau mau ke minimarket, belok mana sih? Belok ke kanan apa belok ke kiri? Kayaknya sih belok ke kanan deh. Sebelum ibu jawab, ibu mau tanya kamu. Sekarang hari apa? Hari Senin. Tanggal? Tanggal 11, betul kan? Coba adik-adik lihat kalender yang ada di rumah kalian, betul tidak jawaban Nona? Iya, sekarang adalah hari Senin, tanggal 11 Januari 2021. Nah, ayo sekarang ikut ibu. Ayo Nona. Nah kan, betul perkiraan aku, pasti beloknya ke kiri. Lah, bukan tadi kamu belum belok kanan. Kamu ingat ya, dari sini kalau mau ke minimarket itu belok kiri. Jangan lupa lagi, nanti kami bisa tersesat loh. Baik, Bu. Kok petunjuk jalannya aneh? Aneh bagaimana? Petunjuk jalan kan bukan seperti itu. Oh, aku tahu. Belima. Benar, pintar sekali kamu Nona. Sekarang kita belima dulu ya. Baca 5 kata, kosakata baru untuk minggu ini. Ayo teman-teman, kalian ikut baca juga ya. Menjadi, lain, mengapa, waktu, sebagai. Hebat kamu Nona. Adik-adik, bagaimana? Apakah ada yang salah dalam membaca tadi? Bagus, kalau ada yang salah, ayah bunda di rumah tolong dibetulkan ya.
Kamu capek, Nona? Lumayan, tapi masih kuat kok. Kita jalan sedikit lagi ya. Sambil kita jalan, kamu hitung langkah kamu. Baik, Bu. 1, 2, 3, 4. Ayo, berapa langkah dari tempat tadi ke sini? Tadi aku hitung 7 langkah. Lalu kita belok ke kanan. Jadi 8 langkah. Kalau dijumlahin jadi berapa? 15. Hebat. Tempat apa ini ya? Pos Kamling. Tahu dari mana kamu? Tuh, di situ tuh. Oh iya, ibu baru sadar. Ibu punya sesuatu buat kamu. Wah, apa tuh? Buku cerita. Yeay! Sambil istirahat, kamu baca itu ya. Baik, Bu. Teman-teman di rumah juga ikut baca ya. Ayah, Ibu, jangan lama-lama pergi, kata Tipi. Dah, Tipi, sampai nanti, kata Ibu. Tipi ingin bermain lompat tali, namun Bibi Beri terlihat sibuk sekali. Bermain lompat tali tak bisa sendiri. Bibi, boleh aku pergi ke rumah Robi? Aku tak bisa bermain lompat tali sendiri, kata Tipi. Maaf ya, Bibi tak bisa menemani, jawab Bibi Beri. Hati-hati, Tipi, kata Bibi Beri. Sampai nanti, Bibi Beri. Seru Tipi, yipi. Tipi tak sabar bertemu Robi. Akan tetapi, ke rumah Robi lewat jalan yang mana ya? Aduh, Tipi lupa. Ke kiri, ke kanan, lurus saja. Tipi malu bertanya. Tipi tidak tahu harus pilih jalan yang mana. Ah, Tipi harus berani. Tipi akan bertanya kepada Pak Gaji Gajah. Pak Gaji, di manakah rumah Robi? Tanya Tipi. Rumah Robi ada di dekat padang hijau. Oh, kau harus berbelok ke kiri, Tipi, kata Pak Gaji. Setelah Tipi belok ke kiri, aduh, ada 2 jalan lagi. Tipi pilih jalan yang mana ya? Pilih jalan yang kanan atau kiri? Tipi harus bertanya lagi. Aduh, toko sayuran itu ramai sekali. Tipi malu untuk bertanya lagi. Baiklah, Tipi akan bertanya kepada Pak Jerry Jerapah. Pak Jerry, aku mau ke padang hijau. Aku harus kemana? Tanya Tipi. Lihat petunjuk di papan itu, Tipi. Ke kiri adalah gunung. Ke kanan adalah padang hijau, jawab Pak Jerry. Oh, sudah dekat. Terima kasih, Pak Jerry, kata Tipi. Hai, Robi. Ayo kita main lompat tali, kata Tipi. Hai, Tipi. Wah, kamu sudah bawa tali. Ayo kita main lompat tali, kata Robi. Pegang erat-erat talinya, Robi, kata Tipi. Lompatlah yang tinggi, Tipi, kata Robi. Sampai jumpa, Robi. Besok kita main sama-sama lagi, kata Tipi.
Pipi, kamu hebat, berani pergi sendiri. Hati-hati, Tipi, kata Robby. Oh, tidak, Tipi lupa lagi. Tipi harus belok ke kanan atau ke kiri? Hihihihi, dasar Tipi, udah dikasih tahu, begitu pulang lupa lagi. Hihihi. Karena sekarang kamu sudah lancar membaca, sekarang latihan menulis ya. Baik, Bu. Coba baca kata-kata ini. Jalan bertanya dekat berbelok. Nah, Ibu akan menulis kalimat-kalimat cerita yang tadi, tapi tidak lengkap. Dan kamu harus mengisinya dengan tepat ya. Contohnya seperti ini. Baik, Bu. Aku mengerti, Bu. Ayo sekarang kamu tulis. Sudah, Bu. Sudah betul semuanya. Hore! Coba kamu ukur. Berapa panjang buku itu dengan jengkal kamu? Berapa ya, teman-teman? Menurut kalian, berapa jengkal panjang buku ini? Menurutku sih, 2 jengkal. Apa? Wah, perkiraan kita sama dong. Coba ya aku ukur. Yeay, benar teman-teman. Nah sekarang coba adik-adik di rumah, satu jengkal kalian itu kira-kira berapa sentimeter ya. Setelah kalian menebak, ayo diukur menggunakan penggaris. Apakah perkiraan kalian benar? Ayo teman-teman, betul nggak perkiraan kalian? Nona, karena perkiraan kamu tadi benar, biar buku itu buat kamu. Dan jangan sampai hilang ya, pemberian dari orang harus dijaga ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Nona. Aku kan belum capek, Bu. Kok udah istirahat lagi sih? Baru aja jalan sebentar. Sekarang bikin Ibu yang capek. Guruku ini teman-teman lucu sekali ya. Sekarang sambil Ibu istirahat, kita akan belajar mengenai konsep matematika. Ibu akan menunjukkan sebuah dena, lalu Ibu akan menjelaskan letak beberapa tempat berdasarkan arah kanan dan arah kiri. Kamu perhatikan ya. Denahnya mana, Bu? Kamu harus tutup mata dulu, baru denahnya akan terlihat. Hihihihi, kayaknya seru nih teman-teman. Tapi teman-teman gak usah tutup mata ya, aku aja. Sudah terlihat kan?
Wah, sudah, Bu. Sekarang perhatikan penjelasan Ibu ya. Oke, teman-teman yang di rumah perhatikan ya. Rumah Anton berada di sebelah kiri puskesmas. Puskesmas berada di sebelah kanan rumah Anton. Warung Gudeg berada di sebelah kanan taman. Taman berada di sebelah kiri warung Gudeg. Rumah Harry berada di sebelah kiri rumah Niken. Rumah Niken berada di sebelah kanan rumah Harry. Pos Kamling berada di sebelah kanan rumah Irina. Rumah Irina berada di sebelah kiri pos Kamling. Sekarang coba buka mata kamu. Kamu mengerti, Nona? Ngerti, Bu. Apakah ada pertanyaan? Bagus, sekarang kita latihan ya. Kamu harus bisa menentukan letak beberapa tempat. Tapi kali ini bukan hanya berdasarkan arah kanan dan kiri, tapi juga arah depan dan belakang. Kamu siap? Siap, Bu. Teman-teman juga siap kan? Tutup lagi mata kamu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Tapi aku kurang mengerti ini maksudnya apa ya? Nanti Ibu kasih pertanyaan. Kamu tinggal pindahkan tempat-tempat itu ke dalam kotak yang tepat aja. Bisa tolong diberi contoh dulu, Bu? Misalnya, danau berada di sebelah kiri toko roti. Maka kamu tinggal masukkan danau ke sini dan toko roti di sini. Jadi seperti ini. Oh, aku mengerti. Menyenangkan sekali. Sekarang kamu coba ya. Ayo teman-teman, kalian harus coba juga di rumah ya. Puskesmas berada di sebelah kiri TK Melati. Aku tahu. Puskesmas di kotak ini, TK Melati di kotak ini. Danau berada di sebelah kanan taman bermain. Kantor polisi berada di sebelah kanan toko roti. Kantor polisi berada di sebelah kiri tempat parkir. Hebat! Gambar-gambarnya aku letakkan di tempat yang betul kan, Bu? Iya, betul semua jawaban kamu. Semua gambar kamu letakkan di tempat yang tepat. Hihihihi. Sekarang kalau Ibu buat begini, berarti puskesmas ada di sebelah mananya taman kota ya? Di belakangnya, Bu. Pintar, buka mata kamu sekarang. Sekarang pertanyaan terakhir ya. Kamu bayangkan saja, satu kotak adalah 3 meter. Kalau jarak antara puskesmas dengan taman kota ada 3 kotak, maka berapa jarak kedua tempat itu? Kok susah, Bu? Ayo dipikirkan, dihitung baik-baik. Satu kotak sama dengan 3 meter, maka 3 kotak berarti? 9 meter. Itu kamu bisa. Yeay. Ayo kita jalan lagi, sudah dekat. Ayo. Ayo teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi. Nama aku Tipi. Tapi aku bukan tipi yang ada di cerita tadi ya. Aku bukan tupai. Nah, aku mau ngasih tahu nih tentang proyek akhir minggu kita. Kalian pasti punya sahabat kan? Nah, dalam waktu satu minggu ini kita akan membuat Dena dari rumah kita menuju rumah sahabat kita. Aku kasih tunjuk ya caranya. Nah, begini teman-teman, kalau aku mau ke rumah sahabat aku, dari pagar rumah aku harus belok ke kiri. Kalau kalian harus belok kemana? Digambar terus ya, nanti kita warnai. Sampai besok teman-teman. Akhirnya sampai juga.
ini kita sudah belajar apa saja, Nona? Banyak, Bu. Hari ini kita sudah belajar tentang mengenal lingkungan. Terus tadi juga udah ngebaca kanan atau kiri. Lalu? Mengenal letak kanan, kiri, depan, belakang. Kamu senang nggak dengan pelajaran hari ini? Senang, Bu. Teman-teman juga senang, kan? Terus, besok mau belajar apa lagi, Bu? Besok kita akan belajar tentang pentingnya mengenal dan bersikap baik pada tetangga. Lalu ada cerita tentang kamu juga, loh. Hah? Tentang aku? Aduh, jadi penasaran. Teman-teman, jangan lupa besok ya, kita belajar bareng lagi. Ya sudah, Ibu jalan dulu ya. Kamu ingat jalan pulang, kan? Ingat dong, aku kan bukan kayak si Tipi yang lupa. Bagus, kalau lupa jangan malu untuk bertanya ya. Baik, Bu. Besok pagi Ibu jemput kamu ya. Sampai jumpa, Nona. Sampai jumpa, adik-adik. Sampai jumpa, Bu Dorothy ya. Sampai jumpa, teman-teman. Tadi aku mau ke minimarket. Mau beli apa ya? Nah, teman-teman di rumah, itulah kisah tentang Nona dan Ibu Dorothea mengenai kegiatan mereka hari ini. Sampai jumpa di pelajaran dan cerita berikutnya ya. Oh iya, jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah.